Oke guys, kita pulang nih guys, di sana sana. Oke, salap dulu ya kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ini guys, ini jalur lumpur. Jalurnya meleter guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai NMAX, kalau jalur kayak gini nggak bisa kenceng guys. Pelan-pelan. Yang penting itu kelakon. Oke. Ini nanjak naik. Oke. Hai. Oke guys. Jalurnya meleter. Ini masuk sini guys. Gundul enggak ya? Ngeril. Ngeril guys. Pelan. Oke. Oke guys, kita sudah selesai nih guys mabar kita. Tinggal kita pulang lewat jalur Mangkadang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan, teman-teman, dulur-dulur sedanten nggih. Kita pulang untuk ngisi istirahat kita. Ini jam 3 lebih 16. Ini sampai ke Mangkadang paling ya setengah 4 ya. Terus kita pulang. Oke guys. Luar biasa pemandangannya. Saat ini kita napasnya biasa sengal-sengal mendorong gini guys. Kita sambil itu apa? Kita sambil jalannya pelan-pelan menikmati pemandangan, tarik nafas. Kalau NMAX ini jalannya harus milih guys. Mana yang rata ya kita lalui. Kalau terlalu dalam nggak bisa jalan guys. Tipnya gitu, sedikit tip yang kita punya ya guys. Nanti kalau ada jugangan itu jalur yang rel dalam itu kan ada kadang ada sisa sedikit itu, kadang satu ban gitu, kita turun guys, kita turun pilih jalur yang kita tuntun motornya, kita sesuaikan roda depan sama belakang, tapi tetap ditahan ya. Soalnya kalau basah itu kadang jalan rodanya itu meleset guys. Ini aku bingung ke kanan atau ke kiri ya, sana ya, sini deh, sini apa sana ya, oh situ salah jalur dan tempatnya pergi dong, pergi mas. Mau arah mana? Pulang ke jalan. Kalau ke tempat poli. Oh, pondok pesantren itu? Oh, tadi yang sini berarti? Sini bisa, kalau ini nurun banget. Ini tadi parah, parah. Oh, iya iya. Makasih ya mas. Oh, go. Oke guys. Kita untung alhamdulillah dapat rezeki pas di pas pertigaan gini, terus ada off-roader yang lewat. Ya, kita dapat informasi suruh belok sini guys. Ini kelihatannya juga dipakai untuk jalur off-road ya, 4x4 jalurnya memang begini guys. Makadam semi batu, semi batu sama itu tanah, kalau kena air hujan ya bisa dirasakan sendiri betapa tangan ini guys kemeng menahan. Kadang ya lemas kalau jalannya udah apa itu udah enak itu kita lemas. Nah ini tadi kita lewat sini loh, ini kan tanah becek. Kalau tanah becek ini untuk masukkan lewatnya mana ya, sini atau sini ya, aku lupai. Tadi lewat sini kita
lewat sini ya. Jadi kita jalurnya harus milih tangannya kadang kemeng itu guys, kemeng. Tapi ya buat olahraga, olahraga dan taksos. Nah, untuk mengurangi tenaga yang banyak, untuk pemula ya harus sering-sering latihan guys. Kayak kita ini jarang latihan, jadi ya beginilah sedikit-sedikit. Yang penting kita dapat bisa jalan sambil menghibur diri dan menghibur para penonton. Terpenting itu kita saling sama-sama happy ya guys, saling bahagia, Anda bahagia, kita pun senang guys. Ini jalurnya, ya ampun guys, jalurnya itu guys, apa lewat sini ya tadi ya, tadi kelihatannya kita nggak lewat sini guys. Itu dalam itu guys, kita lewat pinggir situ ya, kita pelan-pelan bikin video bagaimana menyelamatkan diri dari jalur ini. Ya Allah, mau jatuh guys, alhamdulillah bisa teratasi. Jangan sampai jatuh ke rel gitu ya, kalau jatuh ke rel itu nanti tambah susah lewatnya. Alhamdulillah tuh jalurnya cuma sedikit, ini jalurnya lumpur tapi ya licin juga guys, hati-hati ya, kita pelan-pelan aja sambil atur napas nih guys. Kalau kita ngebut kadang itu kita kaget loh guys, kaget kaki turun terus motor jadi miring, tenaga yang dikeluarkan itu banyak sekali guys. Kita pelan-pelan ya, sambil nikmati alam ini, sambil sharing pengalaman gini. Kalau lewat jalur gini, yang pengalaman yang kita dapat itu guys, itu gasnya jangan langsung digek, langsung digas penuh gitu guys, mendingan sedikit-sedikit kan, nanti bannya itu traksi guys, dapat traksi, dorongan itu. Kalau malah kenceng itu malah kelihatannya malah nggak gigit. Oh ini guys, turun, kita sambil nikmati pemandangan jalurnya ini, tanah liat, nah, konturnya basah guys. Oke guys, alhamdulillah anginnya di hutan sepoi-sepoi. Dengan adanya baksos ini juga kita dilatih untuk itu ya guys, olahraga, hobi, dan sambil beramal guys, untuk akhirat nanti. Jadi seandainya untuk dunia dan akhirat, moga-moga ya, yang melakukan baksos atau yang berjamaah mendapatkan ganjaran dan mendapat pahala yang luar biasa darinya. Dan saya doakan sehat selalu dan selalu bahagia, semoga dapat rezeki yang tak terduga-duga ya untuk kita juga. Ini jalurnya, aduh jalurnya ini tadi kita lewat sini guys, tapi kita ambil yang belah sini aja, kalau sini kan terlalu dalam untuk roda kita, soalnya udah banyak yang lewatin situ. Tadi kita lewat sini, naik saya dorong ini guys jalurnya, soalnya jalur meletre. Oh ini hati-hati ya, kalau biasanya aku gini toh bawa CRF biasanya malah kadang jatuh guys, soalnya apa, CRF itu saya rasakan itu tinggi, rodanya itu tinggi sama telapak kaki. Kalau handmake ini kita bisa leluasa ini guys, kaki kita itu loh bisa napak, mau jatuh cepet. Maaf guys, nyangkol guys. Dah. Maaf ya Pak, Pak Tani. Ambil napas dulu ya guys. Ini ada pohon bambu tengah jalan. Nah ini ada ngerel, kita kan udah kering, kita ambil coba yang kanan.
tapi jangan digas banter. Kalau digas banter itu ban belakang biasanya langsung selip turun ke bawah, guys. Nih, kalau ini basah, tadi agak semu-semu basah, ini agak kering tadi. Sambil sini, guys. Jadi kita lewat gini sambil berpikir juga ya, kemana roda kita akan bawa, ke kiri atau ke kanan. Teknikalnya gitu, sedikit aja yang kita tahu ya, technical riding. Ya ini kita harus cepat membaca ini, guys. Jalan kemana? Kadang enggak, kita dulu enggak tahu ya, langsung tengah udah mundur belok kiri. Jadi kalau ada kubangan itu biasanya kita jauh-jauh sebelumnya itu kita harus bisa baca trek jalannya itu loh, jalurnya gimana loh, kayak gini. Itu kita harus jauh-jauh bisa membaca, jangan udah situ aduh enggak tahunya ke kiri ya. Jadi kita harus sedikit belajar ya. Nah, ini lewat sini aja. Kalau itu kan dalam. Tuh itu, ini dangkal ya. Tapi enggak apa-apa. Masih. Kalau ada juga kan gini kita harus traknya agak cepat, guys. Soalnya apa? Kalau nanti keblegong itu ngegasnya itu malah lama. Jadi kita harus agak kenceng sedikit biar keluar dari blegongan itu ya juga. Lubang. Biar enggak keparter istilahnya gitu, guys. Oke, nah milih jalur harus bisa tepat. Ini kita lurus bisa ini. Tapi kalau kalau bisa jangan ke kanan. Kalau ke kanan ini, guys. Oke, bisa masuk. Ini, tambahan gas. Soalnya lubang. Kalau enggak gas agak kenceng, nanti kita bisa ke parter, guys. Oke, guys. Ini perjalananku luar biasa. Kita ambil yang kanan, ada akar, hati-hati. Oke. Oke. Oke, guys, sebelah kiri agak gesrok. Oke, harus naik. Aduh, kita harus bisa lewat dari jugangan ini ya, guys. Ini harusnya tadi sebelum rel itu kita masuk tanah langsung ke kiri. Tapi ya nggak apa-apa lah. Letak harus dilalui dengan hati-hati, pelan pelan tapi pasti. Nah ini ada potongan jalur, kita ambil ke kiri ya, guys. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan, guys, agak kenceng. Oke. Oke, ini sudah kita lalui. Alhamdulillah, kita baca dulu dari jauh jalur mana yang bagus. Kita lewat sini. Oke, pelan-pelan ya. Sambil lihat view-nya, sambil kita atur nafas, guys. Aduh, alhamdulillah. Agak kenceng. Soalnya dia ngantong, kalau nggak ngantong nggak kenceng. Oh, lewat sini. Sini ya, guys. Oke, oke, jalurnya. Ini videonya buat tambahan aja, buat apa ya, seputar semenggal pengalaman kita ya selama traversi ini. Dulu-dulunya kita belum tahu, guys. Biasanya kita sering ke parter ke tengah-tengah itu. Soalnya pemilihan jalurnya kita di samping ini juga musimnya nggak musim hujan, guys. Kita lihat sini ya.
kita harus pintar ambil jalur mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, masih ada ranting-ranting. Oke, jalurnya, aduh, pelan guys. Oke, kita bisa jalan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jalan terus. Ini udah mau dekatin dengan trek jalan. Oke guys, kita udah sampai sini. Oke, jatuh guys. Lindung handguard kita. Oke, kita jalan. Oke, udah. Itu alhamdulillah kita bisa terlepas. Oke, sekitar perjalanan kita yang pelan-pelan. Semoga para pemirsa bisa terhibur dan selalu bahagia dengan konten yang kita sajikan. Kiranya cukup sekian. Bersama kita Iwan Jaisu mengucapkan banyak terima kasih. Sukses untuk semuanya dan jangan lupa selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.